Balik lagi sama Anggi di sini. Nah, vlog WOM hari ini kita mau ngadain talk show. Nah, talk show-nya apa? Tentang mental health awareness. Nah, teman-teman, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya untuk memanage stresnya kita di lingkungan pekerjaannya kita. Nah, untuk memulai acara itu, kita datengin dulu nih orang yang buat acara pada hari ini. Yuk, mari kita kenalan dulu sama bapaknya. Hai, Pak Edwin. Hai, selamat pagi. Apa kabar nih, Pak? Pagi, baik, kabar benar. Nah, gimana nih, Pak, persiapannya? Baik. Wow, oke juga nih Pak ya. Iya, betul. Nah Pak, acara hari ini tuh boleh dijelasin sedikit nggak ya Pak? Oke, okay, ini adalah acara talk show yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada karyawan agar karyawan itu lebih mengerti dan memahami tentang kesehatan mental. Diharapkan dari kegiatan yang terlaksana, karyawan itu lebih produktif nanti bekerja. Oh, gitu. Kemudian juga karyawan lebih mampu memanage stres mereka masing-masing. Gitu. Nah, Pak, pembicara hari ini apa tuh? Womers-womers kayaknya pengen tahu dong, Pak. Pembicara kita hari ini, kita mengundang orang-orang yang expert dalam bidangnya. Yang pertama, Bapak Ade Winarto. Oke. Okay. Dia adalah founder dari Sehat Mental ID. Dan satu lagi, Pak Herdian. Dia itu adalah konselor dan advisor juga di Mental Sehat ID. Pokoknya ini pembicaranya terkenal semua dong, Pak? Iya, memang terkenal. Dan satu lagi kita mengundang. Oh. Itu adalah bapaknya karyawan di sini, yaitu Bapak Ekanto Wijono Sunu. Dia selaku Chief Officer di PT Waha Otomotif Multiarta ini. Tapi kita kayaknya nggak boleh ngomong banyak-banyak ya, deh, Pak. Betul. Gak boleh. Nanti kita spoiler tuh sama Womers-Womer. Supaya mereka juga ngikutin acara kita hari ini. Okay, gitu ya. Tunggu. Makasih ya, Pak, sama-sama buat wawancara hari ini. Ini semoga sukses Pak acaranya. Amin, ya. Thank you. Lihat dong Mamers, keseruan kita hari ini. Womers, saat ini saya bersama dengan Bapak Ade Winarto. Mas aja, Mas. Hah? Mas aja. Oh, Mas. Oh iya, Mas. Oke, okay. Saya sekarang bersama dengan Mas Ade Winarto, founder dari sehatmental.id. Oke, okay, kita mau nanya-nanya nih sesuatu, Womers, sama Pak Ade. Salam dulu dong, Pak Ade, sama Womers. Oke, okay. Nah, Pak Ade. Saya mau nanya beberapa hal nih tentang sehatmental.id. Apa sih Pak yang melatar belakangin Bapak untuk membentuk komunitas sehatmental.id ini, Pak? Oke, awalnya sebenarnya ini keresahan saya sendiri. Karena saya juga survivor di, saya punya ada gangguan juga namanya panic disorder. Jadi kalau emang setiap kadang-kadang saya tiba-tiba suka apa jantungnya kencang dan suka panik sendiri, dan kalau di keramaian suka karena pingsan gitu. Bolak-balik masuk UGD juga, dan sampai berapa tahun saya ngerasain kayak gitu tuh, kerja di apa salah satu financial institution lah, saya nggak bisa sebut ya. Baik Pak, nggak apa-apa. Karena pressure-nya juga tinggi, dan akhirnya saya dari IGD ke IGD nggak ada solusinya. Saya akhirnya nemu dokter malam itu jaga di IGD di salah satu rumah sakit di Bintaro, saya nggak usah sebut namanya, tapi premier kalau salah. Seperti okay, sudah tahu ya Pak. Dari situ saya direkomendasi ke psikolog atau psikiater. Pas jadi psikiater, pas psikiater itu saya akhirnya tahu gitu, oh masalah saya ini tuh. Jadi banyak orang yang nggak aware dirinya tuh okay apa enggak sih, gue tuh kenapa gitu. Jadi akhirnya saya sesi konseling, terusnya terapi tiap minggu dan lain-lain. Akhirnya saya nemuin bahwa saya harus terima
nyata bahwa saya adalah penderita anxiety and panic disorder. Nah, berarti sebenarnya yang melatar belakangi adanya sehatmental.id ini itu adalah diri Bapak sendiri ya? Iya, keresahan saya sendiri. Begitu saya juga pengen banget bantu teman-teman, banyak juga yang cerita, gue tuh kayak gini loh, gue tuh kayak gitu loh. Saya juga dulu anak psikologi, cuma gak selesai gitu aja. Nah Pak, ini satu lagi Pak, tips sehat yang singkat aja nih Pak, tips sehat untuk teman-teman Womers. Aware sama apa yang kita rasain gitu. Jadi mood booster juga perlu tuh. Kalau emang moodnya lagi gak enak, dicari mood, mungkin dengerin musik, dengerin apa, mau banyak suka K-pop atau apa, ya udah Blackpink lo dengerin aja udah. Oke, okay, terima kasih ya Bapak. Terima kasih sama-sama. Dadah Womers. Bye. Nah, Womer, saat ini juga saya bersama dengan Pak Hendria, Herdian Loberto. Bapak Herdian Loberto. Ya, Mbak tapi, Anggi. Ya. Benar, Bapak. Ya. Dan Bapak ini suka dipanggil dengan Pak Lo. Ya. Hai dulu, Pak, sama Womers kita. Ya, hai Womer, saya Pak Lo. Senang bisa hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat nanti ya. Amin. Ya. Nah, Pak Lo ini adalah advisor dan konselor dari sehatmental.id, benar ya Pak ya? Betul. Nah Pak, aku nih mau nanya-nanya sesuatu nih Pak. Gimana tuh? Yang pertama nih Pak, boleh jelasin nggak sih Pak sebenarnya kesehatan mental tuh apa? Kalau mau gampangnya, kita sehat kalau secara komplit ada fisik dan secara mentali juga. Nah itu hak sehat. Jadi ada terpenuhi kebutuhan lahirnya dan juga secara psikis kita merasa nyaman. Itu kalau sederhananya gitu ya, sehat. Itu secara mental kita cukup sehat. Nah untuk acara hari ini tuh kan Pak banyak karyawan. Nah, karyawan-karyawan itu kan memang banyak sekali tekanan-tekanannya Pak. Kira-kira tuh tipsnya apa sih Pak supaya kita tuh tetap sehat, tetap bekerja dan tetap bisa berpikir positif sama ini pekerjaan. Wakili karya tuh wakili ibu ini perasaan. Saya sendiri. Ya tentu gini Bu ya, kita kan harus seimbang ya. Iya ya. Jadi walaupun kita bekerja, kita tetap harus memperhatikan kebutuhan kita. Ya, Pak. Ya, kerja misalkan kadang kan harus overtime ya. Benar, Pak, benar. Tapi juga mungkin sambil kerja itu exercise dikit gimana supaya pas pulang tuh enggak sisa apa sih Bu, ampas gitu, kesian yang di rumah ya. Kesian loh Womers, kesian. Iya, udah dapet capeknya doang. Gitu. Oke deh Pak, jangan spoiler banyakan. Nanti teman-teman yang lain enggak bisa dengar. Nah, Womers, sekian ya wawancara kita sama Pak Lo. Dadah Pak, ya, Womers. Terima kasih Bu Anggi ya. Terima kasih Womers. Sekarang saya bersama dengan Bapak Ekanto Wijanoseno. Nah, Bapak ini sudah terlalu terkenal di Wong Finance. Saya lo dulu dong Pak sama Womers ya. Halo Womers, selamat pagi. Pak, gimana lagi? Mau ngobrol-ngobrol santai sih Pak. Apa nih? Nah, apa? Ini menurut Bapak aja sih. Kira-kira itu kesehatan mental itu apa sih Pak? Menurut Bapak pribadi deh Pak. Wah, kesehatan mental ya? Iya. Ya kan orang sering bicara mengenai mens sana and corporis sana. Benar. Di dalam badan yang sehat terletak jiwa yang sehat. Jadi menurut aku jiwa yang sehat itu jiwa yang sukacita, merasakan damai sejahtera. Oke. Okay. Dimanapun penugasan apapun, ya kan, menghadapi stres target apapun, tetap sukacita. Benar. Pak, sekali. Karena itulah yang mendorong kita untuk selalu mempunyai energi bahwa
dianggap bukan satu ya satu gitu ya, Pak, kepaksaan. Bukan suatu apa ya, boleh dikatakan bukan suatu hambatan. Benar. Tapi menjadi satu challenge. Kalau target itu challenge gitu. Benar. Nah, kira-kira nih Pak, untuk teman-teman karyawan, nah gimana sih Pak cara menghadapi stres dari level karyawan itu, Pak? Wah, ya. Stres itu kalau menurut aku ya ada dua nih. Ya, distress sama eustress. Okay. Tapi bagaimana kalau distress itu stres yang merusak? Oh. Wah, stres karena target, wah, mulai kerja terus target supaya melek kerja terus minum M150, wah, itu stres yang merusak atau terus atau minum yang enggak kan, ya, atau sampai enggak tidur. Tapi yang kita mau adalah eustress, stress yang memotivate, ya. Dengan kita punya target tahun depan, dengan seperti apapun kita sudah mulai siapkan dengan ini. Strateginya mulai sekarang. Ya. Nah, Pak, ini terakhir nih Pak, motivasi apa nih Pak biar Womers tahu supaya kita tetap sehat mentalnya, Pak? Nah, yang motivasi harus ciptakan bahwa ya kita nggak ada orang yang aware sama diri kita kecuali diri kita sendiri. Benar. Ya kan? Benar. Oleh karena itu karena kita harus aware, mulai aware dari diri kita sendiri, ya mulailah kita membuat diri kita tuh happy, sukacita. Bagaimana kita merasakan sukacita dalam kehidupan kita? Kalau kita menerima segala sesuatu itu dengan syukur. Apapun yang kita terima itu adalah bagian dari syukur. Itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Itu. Oke, nah Womers dengerin ya, kita tuh harus bersyukur dan bersuka cita. Oke, sekian dulu ya Pak wawancara hari ini. Kita gak boleh spoiler. Dadah Womers. Nah sekarang aku lagi bersama Rio, nah salah satu peserta talk show hari ini. Nah kita mau nanya Rio nih, saya dulu dong sama Womers ya. Saya Rio. Oke, nah Rio, kenapa sih kamu pengen sekali ikut ikut di dalam talk show ini? Kira-kira alasannya apa sih gitu? Seperti yang kita tahu kan nama talk show-nya itu talk show mental health awareness. Jadi kita bisa aware nih, kita dapat informasi dari bapak-bapak narasumber di dalam kita itu mentalnya sehat nggak sih? Oh gitu. Gitu. Karena kan kalau kata pepatah kan ngomongnya di dalam fisik yang kuat terdapat mental yang sehat seperti itu. Nah, kalau fisik sih oke-oke aja nih, tapi kan mental kita nggak tahu, makanya kita bisa tahu dari acara ini. Tapi mentalnya Rio nggak kenapa-kenapa kan ya? Makanya aku belum sempat nanya, nanti aku tanya ke bapaknya. Oh gitu ya. Tapi gimana kesan-kesannya setelah mengikuti acara ini? Kesan-kesannya sih yang penting, yang jelas ya. Kita jadi tahu tentang mental awareness itu sangat penting. Ya karena memang fisik dan mental itu sejalan, nggak bisa jalan salah satu doang. Dan juga informasi-informasi terkait kesehatan mental yang menunjang kepada kualitas pekerjaan. Nah itu kan kita sebagai karyawan home finance ya, bisa bekerja maksimal apabila mentalnya juga bagus. Oke, terima kasih Aryo, semoga mentalnya semakin baik ya. Nah Womers, kita nanti akan wawancara teman kita yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan, gini dong, gini. Nah, satu lagi nih teman-teman, ada Om Hera. Kalau di sini panggilnya Om Hera. Hai dulu dong. Hai, Mama. Nah, okay. Om Hera, okay. Aku mau nanya nih, kira-kira kenapa sih ikutin acara talk show hari ini? Karena salah satunya saya diundang. Terus yang kedua, dengan di awal judul adalah talk show help mental awareness, kita jadi lebih tahu untuk cara mengatasi stres dalam bekerja. Cara untuk mengetahui potensi kita dalam bekerja itu seperti apa. Itu sih inti yang paling dasar tadi yang saya pahami, Mbak Anggi. Oh, gitu. Jadi ya, kita tidak lagi merasa meraba-raba ataupun tidak paham apa sih potensi saya di bekerja di WOM ini dan harus seperti apa. Itu sih. Oke. Nah, setelah mengikuti acara ini kira-kira apa sih yang Pak Hera dapat tuh dari seminar talk show hari ini? Yang saya dapat secara langsung, saya lebih bersemangat dalam bekerja. Nah, dan tidak lagi merasa stres yang berkepanjangan, tidak ada solusi. Tapi dengan adanya talk show seperti ini, kita lebih mengetahui strategi apa yang harus kita kejar di dalam bekerja ini. Oh gitu ya, berarti iya, jadi lebih menemukan. Betul, ya betul. Menemukan strategi apa betul nih untuk meningkatkan health-nya kita ya. Betul, betul. Oke, itu dulu Womers. Dadah dulu dong Om. Dadah. Sama Womers kita. Oke Womers, hari ini segini dulu ya acara talkshow-nya. Seru kan hari ini? Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk
subscribe channel YouTube-nya Wong Finance dan di follow semuanya akun sosial medianya Wong Finance. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Bye-bye.